Patung Garuda Wisnu Kencana di Bali akhirnya rampung dan diresmikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada Sabtu 22 September 2018. Patung ini merupakan patung Dewa Wisnu yang tengah mengendarai burung Garuda dan disebut sebagai yang tertinggi ketiga di dunia. Berikut 5 fakta menarik patung Garuda Wisnu Kencana. Kepala Wisnu yang selama ini dilihat ternyata memiliki berat kurang lebih 4 ton, sementara kepala Garuda berkisar 30 ton. Siapa sangka, dibutuhkan waktu sekitar 28 tahun lamanya untuk merampungkan patung GWK yang terletak di Bukit Ungasan, Jimbaran, Bali. Meski perlu 28 tahun pembangunan, faktanya patung ini bisa rampung hanya dalam 4 tahun terakhir, tanpa ada kecelakaan yang luar biasa. Menurut sang pematung, Inyoman Warta, patung GWK memiliki ketinggian 121 meter dari permukaan tanah dan 271 meter dari permukaan laut. Hal itu menasbihkan GWK lebih tinggi dari patung Liberty di Amerika Serikat yang hanya 90 meter. Selain menjadi impian nyata sang pematung, Garuda Wisnu Kencana merupakan hadiah ulang tahun bagi Indonesia ke-73.